Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Terus sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu Di channel Youtube Tonatan TV Kali ini kita akan kembali menyajikan kisah Perjalanan dakwah Sunan Muria Yang mana kemarin kita telah menyajikan Tentang syukuran Sunan Muria di Ngerang Yakni Sunan Ngerang ya di Yuwono sana yang mengadakan syukuran dan terjadilah penculikan Roro oleh Adipati Patak Warak. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Monggo disimak. Tapi sebelumnya, sedulurku sekalian, saya harapkan panjenengan memberikan dukungan terhadap channel Tonatan TV dengan memberikan subscribe, like, dan juga komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain. Melalui akun media sosial yang panjenengan punyai, dikisahkan kemarin Sunan Muria akhirnya meluluskan permintaan adik seperguruannya. Itu rasanya tidak enak menolak seseorang yang hendak berbuat baik. Lagi pula ia harus menengok para santrinya di Padepokan Gunung Muria untuk merebut Dewi Roroyono dari tangan Patak warak, Kopo dan Kendiri ternyata meminta bantuan seorang Wikuludang Datuk di Pulau Seberapat yang dikenal sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya. Usaha mereka berhasil di Wiroroyono, dikembalikan ke Ngerang. Hari berikutnya, Sunan Muria ndak ke Ngerang. Ia mengetahui, ingin mengetahui perkembangan usaha Kopo dan Gentiri. Di tengah jalan beliau bertemu dengan Adipati Patak Warak. Hai hey, Patak Warak, berhenti kau, bentak Sunan Muria. Patak Warak yang sedang naik kuda terpaksa berhenti karena Sunan Muria menghadangnya di depan minggir Sunan Muria Jangan menghalang jalanku Hardik warak Boleh Asal kau kembalikan Dewi Roroyono Goblok Roroyono sudah dibawa kopo dan kendiri Kini aku ndak mengejar mereka Umpat patak warak Untuk apa kau mengejar mereka Merebutnya kembali Jawab patak warak dengan sengit Kalau begitu langkai dulu mayatku Roroyono telah dijodohkan denganku ujar Sunan Muria sambil pasang kuda-kuda. Tanpa basa-basi, Patak Warak melompat dari punggung kuda. Dia merangsek ke arah Sunan Muria dengan jurus-jurus cakar harimau. Tapi dia bukan tandingan putra Sunan Kalijogo yang memiliki segudang kesaktian. Hanya dalam beberapa kali gebrakan, patak warak telah jatuh atau roboh di tanah dalam keadaan fatal. Seluruh kesaktiannya lenyap dan ia menjadi lumpuh, tak mampu untuk bangkit berdiri apalagi berjalan. Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan ke Yuwono. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang karena Kopo dan Kendiri telah bercerita secara jujur bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Roro Maka Sunan Ngerang akhirnya menjodohkan Dewi Roro dengan Sunan Muria. Upacara pernikahan pun segera dilaksanakan. Kopo dan Kendiri yang berjasa besar diberi hadiah tanah di desa Buntar dengan hadiah itu keduanya sudah menjadi orang kaya yang hidupnya serba berkecukupan. Sedang Sunan Muria segera memboyong istrinya kepada Padepokan Gunung Muria. Mereka hidup bahagia karena merupakan pasangan yang ideal. Sedulurku, tidak demikian halnya dengan Kopo dan Gendiri. Sewaktu membawa Dewi Royono dari Keling ke Ngerang, agaknya mereka terlanjur terpesona oleh kecantikan wanita jelita itu. Siang dan malam mereka tak dapat tidur. Wajah wanita itu senantiasa terbayang. Namun karena wanita itu sudah diperistri kakak seperguruannya, mereka tak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya penyesalan yang menghujam di dada. Mengapa dulu mereka terburu-buru menawarkan jasa baiknya? Betapa enaknya senan Muria tanpa bersusah payah sekarang menikmati kebahagiaan bersama gadis yang mereka dambakan juga kiranya inilah hikmah ajaran agama agar lelaki diharuskan menahan pandangan matanya dan menjaga kehormatan atau kemaluan mereka andai kata kopo dan gendiri tidak menatap terus menerus ke arah wajah dan tubuh Dewi Royono yang indah pasti mereka tidak akan terpesona dan tidak terjelat oleh iblis yang memasang perangkap pada pandangan mata. Kini Kopo dan Gendiri benar-benar telah dirasuki iblis. Mereka bertekad hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Mereka telah sepakat menjadikan wanita itu sebagai istri bersama secara bergiliran. Sungguh kecil rencana mereka. Gendiri berangkat lebih dulu ke Gunung Muria. Namun ketika ia hendak melaksanakan niatnya dipergoki oleh murid-murid Sunan Muria, terjadilah pertempuran dahsyat. Apalagi ketika Sunan Muria keluar menghadapi Gentiri, suasana menjadi semakin panas Akhirnya Gendiri tewas menemui ajalnya di puncak Gunung Muria. Kematian Gendiri cepat tersebar ke berbagai daerah. Tapi tidak membuat surut niat Kopo. Kopo cukup cerdik. Dia datangnya ke Gunung Muria setelah diam-diam di malam hari. Tak seorang pun yang mengetahuinya. Kebetulan pada saat itu Sunan Muria dan beberapa muridnya sedang berpergian ke temak Bintoro. Kopo menyirap murid-murid Sunan Muria yang berilmu rendah yang ditugaskan menjaga Dewi Royono. Kemudian dengan mudahnya Kopo menculik dan membawa wanita impiannya itu ke pulau seperapat. Pada saat yang sama, sebelah yang dari Demak Bintoro, Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wikulodang, Datuk di pulau seperapat. Ini biasa dilakukan bersahabat dengan pemeluk agama lain, bukanlah suatu dosa. Terlebih sang wiku pernah menolongnya merebut Dewi Royono dari Patak Warak. Seperti ajaran Sunan Kali Jogo, yang mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suatu negeri lalu ditunjukkan akhlak Islam yang mulia dan agung bukannya berdebat tentang perbedaan agama itu sendiri dengan menerapkan ajaran-ajaran akhlak yang mulia itu nyatanya banyak pemeluk agama lain yang pada akhirnya tertarik dan masuk Islam secara sukarela. Memalukan, benar-benar nista perbuatanmu itu. Cepat, kembalikan istri Kakang seperguruanmu sendiri itu. Hardi Wiklodang Datuk dengan marah. Ketika melihat kedatangan Kopo ke Pulau Seprapat yang tidak disambut gembira oleh Wiklodang Datuk. Bopo Guru, Bopo Guru ini bagaimana? Bukankah aku ini muridmu? Mengapa tidak kau bela? Sampai mati pun aku tak sudi membela kebejatan budi pekerti. Walau pelakunya itu muridku sendiri perdebatan antara guru dan murid itu berlangsung lama. Tanpa mereka sadari, Sunan Muria sampai di tempat itu. Betapa terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya sedang tergolek di tanah dalam keadaan terikat kaki dan tangannya. Sementara Kopo dilihatnya sedang adu mulut dengan gurunya yaitu Wikuludang Datu. Begitu mengetahui kedatangan Sunan Muria, Kopo langsung melancarkan serangan dengan jurus-jurus maut. Wiglo dan Datuk menjauh, melangkah menuju Dewi Royono untuk membebaskan dari belenggunya yang dilakukan oleh Kopo. Bersamaan dengan selesainya Sang Wiku membuka tali yang mengikat tubuh Dewi Royono. Tiba-tiba terdengar jeritan keras dari mulut Kopo. Ternyata serangan dengan serangan aji kesaktian yang dilakukan Kopo berbalik menghantam dirinya sendiri. Itulah ilmu yang dimiliki Sunan Muria mampu mengembalikan serangan lawan. Karena Kopo mempergunakan aji pamukas yaitu puncak kesaktian yang dimilikinya, maka ilmu itu akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Maafkan saya, Tuan Wiku, ujar Sunan Muria agak menyesal. Tidak mengapa. Nyesal aku telah turut. Memberikan ilmu kepadanya Ternyata ilmu itu digunakan untuk jalan kejahatan Gumam sang wiku Bagaimanapun kopo adalah muridnya Pantaslah kalau dia menguburkannya secara layak Pada akhirnya Dewi Roroyono dan Sunan Muria Kembali kepada depuan dan hidup berbahagia